Samsul Yusuf mendadakkan bakal mengambil tindakan saman berjumlah 10 juta terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Samsul 38 berkata tindakan itu adalah disebabkan badan tersebut didakwa membongkar maklumat pribadi yang dianggap sebagai satu fitnah terhadap dirinya. Saya sudah berbincang dengan peguam saya, kami akan saman Jawi sebanyak 10 juta kena kenyataan fitnah terhadap saya. Jawi telah memberikan maklumat tidak benar kepada ahli keluarga saya sedangkan ia tidak benar, katanya. Bagaimanapun Samsul enggan menjelaskan secara terperinci tentang maklumat yang dimaksudkan. Dalam pada itu, Samsul berkata dia turut akan mengambil tindakan susulan berhubung perkara itu dan dia sendiri bakal memaklumkan mengenainya dalam masa terdekat. Perkara tersebut adalah dokumen rasmi kerajaan, saya perlu ambil tindakan. Setakat ini itu sahaja, selanjutnya saya akan maklumkan kemudian, jelasnya. Dipercayai dokumen tersebut mempunyai kaitan dengan kemelut rumah tangga Samsul dan istri, Putri Sarah Liana, yang turut melibatkan orang ketiga yaitu Ira Kazaa.